Wairun itu pusat lambang sakral kebudayaan Biak. Dia menyimpan misteri tentang adat Biak. Berbicara tentang agama adat, kita harus tahu Tuhannya siapa, iblisnya siapa, nerakanya siapa, apa surganya bagaimana, kitabnya apa, nabinya apa. Ketika saya berbicara itu secara jujur bahwa inilah agama adat Biak, tidak akan ada orang, tidak akan ada orang bicara. Sama seperti tato yang ada di wajah saya, mau cari di orang lain, mungkin saya sendiri pakai. Ketika saya mau jelaskan ini nenek moyang suruh atau ini, malaikat tentu tidak akan ada orang percaya. Tapi inilah saya, perahunya adalah pertama dan terakhir. Ini musim ombak, perahu dan tiba-tiba.